Kuliah Ramadan dan kursus tulis baca Al-Quran kembali dilaksanakan Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Kegiatan tersebut dilaksanakan dari tanggal 1 sampai 5 April 2024. Diikuti sekitar 51 peserta yang semuanya merupakan anggota Pramuka Penegak yang berpangkalan di SLTA. Ketua Gerakan Pramuka Kuarcap Ciamis Haji Nanang Permana MH menyebut, jika kuliah Ramadan ini sudah berjalan sejak tahun 1985. Bahkan Haji Nanang saat itu menjadi peserta pertama bersama 11 anggota Pramuka lainnya. Kegiatan ini kegiatan kursus tulis baca Al-Quran dan kuliah Ramadan. Kursus tulis baca Al-Quran, nah pesertanya ini semuanya penegak yang berpangkalan anggota Gerakan Pramuka, gugus depan yang berpangkalan di SLTA.